Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Pelatih kepala Arema yang baru untuk lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024 ternyata sudah taken kontrak, Selasa, 22 Agustus 2023. Sosoknya bakal segera diperkenalkan ke publik dalam waktu dekat. Sejatinya, usai taken kontrak bersama manajer tim Arema, Wibi Andrias, si pelatih bakal langsung memimpin sesi latihan Arema di Stadion Gajayana, Kota Malang hari ini. Namun, rencana itu dibatalkan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Tanpa menyebut nama, Wibi memastikan jika pelatih anyar itu sudah dikontrak Arema. Kabarnya, perkenalan pelatih baru itu akan digelar Rabu, 23 Agustus 2023, siang. Wibi menambahkan, setelah taken kontrak, dan diperkenalkan, maka si pelatih bakal segera bekerja menjalankan tugasnya. Pelatih yang kabarnya merupakan pelatih asing berkebangsaan Portugal itu dijadwalkan memimpin sesi latihan Arema, Rabu, 23 Agustus 2023. Kabarnya, si pelatih sebenarnya sudah hadir di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi saat Arema bermain imbang dengan Persija Jakarta pekan lalu. Namun, si pelatih hanya duduk di tribun sambil memantau permainan. Kalau sudah diperkenalkan, tentu si pelatih akan langsung memimpin sesi latihan Arema, pungkas manajer asli Malang tersebut. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.